oleh Al-Jabir. Al-Jabir yang diwayat lagi sebagai sahabat Jabir. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikukalkan jauh sebagai Nabi. Jauhlah terdiri ojo makamkan siapa mau kamu yang kira-kira mati siapa bilai dan tuhan bila antok kau angin yang terjadulah kesel sombong siapa. Apabila dia mengiwayat lagi ini hadis sebagai pemanjang bahasuhu kami asyari hadis dikupi muslimin dan miwayat dengan muslim bagi kola tetapi jauh sama kaya hadis jauh zajaran kita ayyub baru sama kaya nabi ayyub selamat datang cepat-cepat.
Keempat, dugaan kesempurnaan pada nama-nama dia. Pertama, iman bikin lagi musholi. Biasanya orang itu yang mensolati sendiri. Kedua, diadami islam kafni. Jadi bicara biar penerangan ini gak kayak malam hari di lampu ini kurang seterusnya. Kalau mengkafani tidak baik. Misalnya yang sesuai dengan dia. Ini atau tidak hadirnya orang yang sangat diharapkan doa dan kehadirannya. Karena waktu malam, jadi kadang ya ini resmi, resmi, pemain doa tuh dalam ngamel, misalnya ngamel, kehadiran tidak bisa dijamin. Karena ini kita mohon sampai lebih banyak. Mungkin daerah-daerah tertentu cocok seperti ini. Ya, mungkin daerah tertentu kalau dibaca seperti itu terus mati satu orang yang bisa yang butuh yang tergesa-gesa orang sempur no. Senyola di Pak Mutik no. Dia ada sekali jamaah teman-teman berjamaahnya yang ketika sampai jamaah mau nanti ke Tuhan meninggal dunia kusempatkan datang dan menyola di padamu tapi gimana lagi marahnya keadaannya berat. Mungkin dari kejauhan dia berkata, ya Allah, maafkan aku sahabatku, ya, di pemakaman pun aku tidak bisa hadir, ya kan? Dan banyak hal yang terjadi dengan dia. Buat siang hari malam, siang hari. Alirana malarika ternara, malaikat siang, iku arnab, lebih roku, ruwih kelas asih dibanding malaikat malam. Kamu cara dari biasa. Malaikat sudah berubah. Malaikat beliau tidak boleh jelas tapi tidak boleh malaikat siap. Sebenarnya kalau kamu kalau mubashirin di kerti matin hawa ilmu ini harus ada bayangnya. Ada kekhawatiran untuk orang yang melakukan pemakaman pada waktu malam itu tetap geger mentari mulut cengkrik ya dong kecuali daerah-daerah yang listriknya antara siang dan malam sama sama saja tetap jelas sebenarnya ngantuk kan mesti dia ngantuk sih ngantuk terus kok pegel gak ada koncol nih ya terus mandi bulan bagi-bagi masuk angin terus gak tolak angin terus bawa hai hai ya dong nah kira-kira siang saja ya seperti ini. Amat dan mulailah bapak roh masuk asyarat di dikajat ini. Sedangkan dimakamkan di waktu malam, agama memberi keringanan itu diperbolehkan kerono enek saja. Ini kajat ini. Kalau di bawah yuril mayit, khawatir mayit itu mengalami perubahan. Ini sudah agama seumumnya diakhirkan di tadi. Al-Qawwin min syiddat di harin al-Musallim. Ada dikhawatirkan sangat panas untuk orang-orang yang takziah atau yang akan mensholati. Mungkin cuacanya pas sangat panas ya. Di Arab mungkin ya, sangat panas sekali. Malah kayaknya saya tegok. Al-Qawwin min syiddat di zikamin al-Qawwin min buku ibu nanti. Kalau dimakamkan di siang hari akan terjadi COVID fitnah, kekacauan. Sebenarnya siang hari masih apa banjir atau prediksi gunung meletus atau dia akan terjadi kekacauan bencana. Tiga orang berkurang ditambahi gunung meletus cepat-cepat tiba-tiba gunung itu habis. Sebenarnya tidak akan terjadi fitnah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena alasan inilah beliau hajat beliau Rasulullah dimakamkan di malam hari. Bagaimana alimah bagaimana alimah alifah di mahrabi alaillah Sayyidina Ali memakamkan Dewi Fatimah malam hari. Bagaimana bagaimana asyarakat syedik alaillah para sahabat
hadis Ibnu Abbas anna nabiyya tabaraka berbaikat wa usrijal sirajil wa akhadra min kibdar kibdar wa'ilah rahimahkallah ikunta wa'allaha kalatan bilukurna. Jadi dalam satu hadis Nabi Nabi masuk ke kuburan di malam hari, lalu dinyalakanlah lampu untuk beliau. Fa'akhadha min qiblatillah, beliau menghadap ke arah kiblat sambil berkata rahimah. Sebenarnya tadi Ibnu Abbas lagi mudah-mudahan Allah merahmatimu. Ibnu Abbas ini kan bukan yang sejak kecil mempersiapkan air minumnya kanjeng Nabi. Lebih jumlahnya kalau kami nanti Allah mafakibu siddi wa'alibu rita'win. Ya, tiap malam tidur di bibinya yang juga istri-istri nanti namanya dari Maimu Maimunan. Nah, yang menikmati persiapan waktunya Nabi dan lain sebagainya, saat itu dia belum balik di jumlah namanya nanti Allah mafakibu siddi. Di antara para sahabat, dialah yang paling-paling masalah Mesir Al-Qur'an. Inginnya habis. Kalau hadir Dabri Laila dimakruhkan memakamkan di waktu malam, sehingga hai suka nama binatu takdir di hati mayit di tarbi sholah alaih wa hadir Islam ini makruh itu kalau terjadi dugaan kesembrono di dalam omeng mayit malam kubungkusnya sembrono oleh memandikan kurang teliti ku ada percikan-percikan air yang dari bawah ke najis kembali atau ketika kubungkus tidak sempurna. Tetapi kalau semua itu bisa dilakukan ya, dan nanti lebih baik ya, kenapa tidak dilakukan di malam? Nomor dua, jawazul dafni laila lidh-dhuhur, boleh dimakamkan di malam hari karena kondisi darurat. Waqad ajaza al-jumhur min al-ulama al-qur'an ad-dafnu laila lidh-dhuhur. Tapi mayoritas ulama, banyak ulama jumhur ulama dan ulama kholaf ini kholaf ini kepada kita boleh kain kafan yang gampang, keterangan yang gampang, alat-alat untuk persiapan kubur sekarang disiapkan maka mereka memperbolehkan pemakaman di malam hari seperti yang dilakukan pada sahabat Abu Bakar, pada sahabat Ali dan lain sebagainya. An Abdullah bin Riwayat Nabi Sallim Sahabat Abdullah Ibn Ja'far radhiyallahu anhu Qala Musab Ja'far Abdullah bin Ja'far Lama Ja'an Alikani Apa Na'yu Ja'farin Kabar Meninggalnya Ja'far Hina Kutila Nalikani terbunuh sahabat Ja'far di medan perang. Walaupun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daulah isnamu li ahli Ja'far ta'an isnamu wadu agami wa sirabati li ahli Ja'far maring keluarga li Ja'far ta'an untuk keluarga yang ditinggalkan.
karena susah ya di hati, kadang gak sempat orang memasak jadi untuk keluarga yang makanya terjadi sama ya setiap daerah berdua di situ lalu jadi beras mie kalau masih di desa itu kalau duwe ya jadi keluarga lima dari dari bayi masir bayi dan bayi pun bayi istri Samsuri itu kata melalui tindaknya itu kapan layak istri Harus bagian
kejadian itu tidak ngomong-ngomong itu secara hadis itu memungkinkan apa? Aku tak boleh jauh ngomong mana kajak aku semua tak wajak kalau tidak wajak tidak kejadian ya secara jari itu memungkinkan ya gak usah agak masih semua ngomong masih gak usah ngomong ya karena berarti kabel Assalamualaikum warahmatullahi khusus kalau memang berada di tempat salam ya Allah dari lalu berdoa merah itu seperti oke dari satu dua berdoa berarti syariat ada jenarinya syariat bagi Nabi mensunnahkan ziarah kubur dari yang baru ini ngirim akhirat lintik ibadiha seperti kalau ibadah dengan mati juga menurut kukul dia lupa keselamatan untuk mereka untuk anda warna seperti sisa lantung bisnum bisiksan maksudnya ini mau persunyat mereka memikirkan kata-kata yukhasa kukisa kaya sekolah kehakiman dan kepolisian mereka dipersulit tidak ada yang selamat mereka dipermudah tidak ada kesulitan Al-Mazair wa'innahu yang terdekat Al-Firoh Cikmai ziarah kubur maksud ziarah bagi Al-Firoh bagi Zuhur mungkin nanti mati menjalani kakean yang minum dan begini selanjutnya wassalam salam kepada orang mati dengan lafaz salam al ahya isyarat kepada bagi orang urip wa doa lahum masyruq dan mendoakan mereka disyariatkan bagaimana dan berkurang secara mental sampai kesenangan berkurang lalu kemudian saya tidak bisa pergi lalu mereka itu Tuhan apa orang pendisi berkopimu waduh gak dapat ya Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Al-Fatiha. Tantuk siap ikut wa alaikum insyaAllah ikut wa'alaikum. Oke. Bagaimana alaikum manfaati dari jadi waladhi najamu min badir yakuluna Rabbana ufirulana walikiswanina ladhina sabatuna orang-orang yang menjauhi kami dalam keimanan berpikir hadis disyariatkan ziarah kubur berdasarkan masuk kubur disunnahkan untuk salat namun berduduk kuburan mendoakan untuk diri kita yang ziarah orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang mati dengan doa-doa yang maksud kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maksud untuk hadir di luar jauh Rabbana Fulana wa'ali ikhwanina ladina Shabbatuna Bilima. Kedua Ihtimamun Rasul Dika'lini asbabihi Dika'lini atas ziarah Masyadiyah Rasulullah sangat memperhatikan mengajarkan sahabatnya tata cara ziarah yang sesuai syariat. Tata cara ini, untuk salami, tak boleh rame-rame, lapar bumbung ini, satu sih. Madupe terjadi ribat, terjadi ribat. Kalau mahu cukup bila di alam majlis tadi bilang sahabat api majlis pun ada di bilang ada yang mengatakan kuburan itu ada di bilang ada yang mengatakan tentang syekh Qutubi mau siaran kubur ya kalau yang ngomong-ngomong itu mawar ya jadi ada yang mengatakan ya balikah ya ini lah buat kaitu kek ya apa tadi buat tadi tapi ada kuburan gara-gara itu sudah selesai dengan dirinya kecuali yang belum selesai dengan dirinya untuk itu walaupun dia
Ayo siaroh siaroh, ya wong siaroh itu siapnya ada ya sudah Arab, ada wong ngaji itu bukan baik guys, mati atau muslim itu mungkin tak ada. Halo, bahu Yusuf Nabi Kudri mereka sholat kubur kuburnya, dia kalau saya nanya siaroh berarti kosong, gak ada wong ngajar. Nah, Mas Yoro bisa ngomong-ngomong enak, gak ngomong dikira gak gue ya dikira gue ya gak enak sudah kok pulang ke kuburan kaya ngomong-ngomongan dan ngomong mati gue gak ketan gue harus ngomong-ngomong gue mau dilakukan terus ngomong-ngomong ya benar-benar berarti nanti mengajarkan bahasa tak kenapa pentingnya siara kubur nanti ngomong-ngomong ya sampai buku-buku lah jadi uang tua sampai itu masih bisa mati yang disiarkan itu bukan mau ya kalau kita membalas kebaikan mereka itu tidak kalah itu bayarkan demi buku tak bisa makan sebenarnya bayar tiba itu kalau taruhannya adalah nggak mau jadi konsiar ada itu perlu tetap ada tak sampai kok syaratnya yang berhasil sama jaya oleh ini orang yang bawa ujian mereka sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim nama terus kumulus tiba tiba rojil linisa tabarat ala kusatim oleh kalau kajian nabi lah berarti assalamualaikum biasa kebanan ya nabi ini nyakup nabi orang perempuan dari kajian nabi Tafle, kok kuburan kau assalamualaikum lah, kalah ini. Jadi orang lama tinggal di sini assalamualaikum ya anda. Hadis 169. Ibnu Abbas bin Riyad Nabi sebagai sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau sahabat Ibnu Abbas marah. Lewat kuburan tak mampir ya, lereng-lereng kuburan di lombok, larangan, tebel, nikmati.
sampaikan hadis ini bahwa manusia bisa menjadi manfaat diamali bagi bisa terima manfaat sebab amali waktunya kuburan, itu disalah bisa terima manfaat. Jadi ini kadang biasanya buat siaran ini kan juga dari saya biasa berapa baik apa ya untuk tidak kubur apa ya tidak kubur apa siaran lewat lewat berbes tapi Assalamualaikum. Buat kuburan kita ini, buat pekalongan, jadi tidak sempat mampir namanya maka pekalongan, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ini, mereka berarti seperti sebenarnya tidak sinyali. Tidak sinyali. Seberapa berarti mereka kuburan lewat di lewat makam buat buka yang bersyarika kuburan ini tetap berarti Assalamualaikum. Buya, Alhamdulillah, InsyaAllah sama. Pokoknya kan balik sama. Ini dari banyak berada dengan manusia di riwayat tadi sering di riwayat Islamati Allah Allah saya, dia bisa-bisa